Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita nak belajar mengenai sambung wayar soket. Okey, di sini kita tengok ada tiga wayar. Yang hijau tu wayar earth, yang merah tu wayar left, yang hitam tu wayar neutral. Macam mana kita nak sambung daripada main ke soket? Daripada main tu kita nak ambil tahu mana, wayar hijau tu di mana, wayar merah tu di mana, wayar hitam tu di mana. Okey, jom kita tengok. Okey, wayar hijau daripada atas tu turun masuk ke box terus. Wire neutral kita ambil bahagian yang hitam tu, sambung okay, lalu kat atas tu ngisi masuk ke dalam box. Okey, seterusnya wayar merah. Wayar left ni kita nak ambil kat mana? Tengok MCB yang ada tulis 20 tu. Ada 20 mm. Ya betul. Wayar ni kita ambil pada atas dan turun masuk ke bawah. Okey, lalu tepi susun cantik-cantik. Okey, masuk lambok juga. Okey. Sekarang kita ada tiga wayar dekat box ni. Box untuk soket. Okay, merah dia pergi ke MCB. Kita tengok merah tu pergi ke MCB. Yang hijau ni daripada connector tu turun masuk, dan yang hitam ni dia pergi ke connector yang bahagian neutral. Okay, ni soket plug. Soket plug ni, okey, pusing belakang kita nampak dia punya tulisan tu. Okey, satu ni L. Okey, L. Lepas tu yang nampak jap. Okey, yang ni earth, yang ni left, L, dan yang ni neutral. Neutral ni tulis N. Yang left ni, L ni, kita akan masukkan wayar yang merah tadi. Okey, nanti wayar api. Lepas tu yang earth ni wayar hijau. Okey, wayar hijau tu adalah wayar earth, dan yang bawah ni N. N ni adalah wayar neutral. Wayar neutral ada wayar hitam. Okey, kita boleh sambung. Okey, wayar lebih kita potong, kita pendekkan agak-agak bersesuaian dengan yang kita nak pakai tu. Jangan terlalu pendek, dan kalau terlalu panjang takut wayar tu terkena skru. Okey, lebih kurang macam ni wayar yang kita perlu simpan dalam tu. Okey, seterusnya kita buang kulit wayar menggunakan plier cutter. Lepas tu wayar tu kita lipat dua. Setiap wayar tu kita lipat dua macam ni. Okey. Lipat dua. Supaya dia ikat lebih kuat lah.
Dan kita longgarkan skru, ketiga-tiga skru, wayar left tu neutral dan earth. Longgar skru. Sekarang kita nak masukkan wayar left dulu, iaitu wayar merah. Dia akan tulis L di terminal tu, tulis L. Okey, masuk. Ikat ketat. Terlampau ketat pun tak boleh, terlampau longgar pun tak boleh. Okey, bila ketat kita tarik sikit. Okey, dah ketat dah. Okey, sekarang kita masukkan wire earth. Wire hijau. Wire hijau yang ada tulis E tu. Okey, ketat. Seterusnya masuk wire neutral, iaitu wire hitam. Di terminal dia tulis N. Okay, tarik kuat. Okey. Okey, masukkan wire tu ni. Ikat skru. Sekarang kita ikat skru. Pastikan wayar tak terkena skru. Okey, skru ikat sekadar ketat. Okey, pusing sikit. Ketat-ketat. Okey, cantik. Okey, ni dah siap dah untuk plug soket satu ni. Okey, untuk pengetahuan juga, wayar yang digunakan adalah 2.5 mm MCB. MCB anda boleh gunakan 20 M ataupun 16 untuk soket. Okey, sekarang kita nak test tengok okey tak soket yang kita buat tadi ni. Sekarang kita ambil satu barang yang ada lampu, kita boleh check. Okey, test tengok. Okey, off. Okey. Okey, on. Maksudnya soket ni dah berfungsi dengan baik. Okey, setakat ni juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.